Nggih, suk sembah. Ireng kawitin dere nandu puja pangasengkar. Om Sastiastu. Dirumangku sareng sami, sane winten kiring wewengkon gegelang sane sujang depanite. Karo manggala peduluan sami, sane sampun nyarengin ke genuwirase semana puniki sane kesemahan depanite. Krama, saya sampun nyarengin taler, ring gegelang sane banget, sih desna depanite. Mana bagi pisan, semang kadi mangkin, ari sejeron ing semeton, kewentenan liatnya pengusaha bodangsil di depan itu nak lingsir katuran elinga itu nak lingsir memiliki boyo dado sakim menyalahkan membenarkan upacara yang ada luaning upacara tidak ada yang salah tidak ada yang salah ini kena among bakti mana nenten ngiragu terjebak dalam urusan nepi kan itu rah mangkin ke aspek media nak upacara ini kena media nih ke. Nah sementara sarang sami sedurunge nak lingsir mapaice sebagai satu bahan masukan puniki malah jebos. Nah lingsir ngerian matakean dian sapuniki pemargi ini nangkana warsa berat kramoe. Berat napi tan? Berat. Tan. Adi saru. Hah? Nentan. Atau mungkin di purenya orang berat kena kepongor kan betaruhnya. Okay. Nabi malah jero mangku sampun lataran wawu ini Nabi. Upura pusah niki memiliki kekhasan tersendiri. Mabinayan pisan ring kewentenan pusah-pusah sane tios. Tepun niko sedurung nincap. Jagi wawu kan malah. Kuantan sampun nang limpas ring keguar sastra sampun niko. Yang menawi pekewoh dan sebagainya Nabi Malik ke pungkur wekas cirik-cirik ini dia sami winter ring Karangasem nah ke yang Karangasem ini di pasar apa ini ke? Telah hangon ngayah kan dan sirah sektor iya lu menangani sebenarnya nah sedorong ini cap ring asap ini ke ngiring di munak lisan ngicen wawasan wastannya ini hiraga ring Bali dua ning tuna cutat pun ini dreste cara pandang kita tentang agama akehan iraga puniki umate maju sebenarnya. Bogio jo maju progres istilahnya mengalami suatu peningkat kuantan maju jat. Jadi nabi tan. Sing ada gong, megong, ngadong. Semua orang seolah-olah asing-asing pak wongan ring kramo meduwe ruangnya masing-masing. Dan sering puniki buntar ngelekah neng orang kene to orang kene sayu waktu ini nyen sing nawang tuh puniki penawangi ragu anak penawang di tiang nak benar wah neng latar ini pekerja di tiang nak tengawi ke tiang nak ngelanturan doh boleh jadi tiang neng rincikan ini puniki sebenarnya makin ngiring dumun teleben kewentenan agama duwe. Tapi malah yang hab jagat maka dimangkin iki gumi ini pun iki tanpa tepi sulingeh kena hujat dia mangku mungkin penten-penten rasa hormat mungkin orang mau ngenah pelak di status media sosial nyen kena caca ada tadi maka nak lisa sing ten masuk ke status sosial gitu kan api medue nyen FB nyen tapi mungkin udah masuk biasana agama ni tengat sampai ni jal tengatnya ni nah anda pun ke ya karena kebebasan mungkin di media sosial pun iki raris umat iraga sami durung cerdas boyo aja nenten cerdas durung cerdas ya nenten cerdas kan bodoh selamanya durung cerdas karena peran lembaga agama kena lingsir dan pemerintah lembaga sepanan iraga membina umat gelisan lintang pemargi ini pun dikirin sejeroning globalisasi turah mungkin makanya mungkin ada dua gerakan pun dikirin gerakan yang tua ingin mempertahankan status apa yang telah dilaksanakan yakin Nabi Tan? Nyen bani awaknya do kengken kita ini tua-tua anak muda ini sudah mencari jalan tersendiri kemungkinan pun apian tuh ri sejeroning raga ngomargi yang agama tri semaya kala puniki ngiring mangehan sana cian kasih nanggo tri semaya kala kita bermain di ruang atiti anegate watemana atiti hanya dirin ya
Neko-teko, mari kita siapkan. Dumun kocap jero mangku mosang bauri kita wenten pusah. Jadi ada pusah. Berarti sebelumnya kan tidak ada. Yeah. Berarti tidak mutlak. Berarti yang tonen ada pusah pidan, berarti konen ada bantan yang bawa sana wawu. Karena kelengkapan sebuah pelingeh, kelengkapan yang sebuah madan pura, sebuah bangunan akan menjadi pura nadosang priangan yening sampun ketegepin antuk sarana upeka elegan niki. Luane ngabka dia mangken ngiring ri sejeroning rago makamu mangandai sayan-sayan cerdas ri semanya kalem niki. Atite negata watemana atite ne pidan do kengken. Rago den beseng sing cer pidan. Ada orang merasa bahwa zaman ini lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Pidan nyanget teng gumi saya. Nyerahino konen karwan unas nasi tulen ya tidak pidan. Jadi tiap hari ngajeng gran. Kurang asam. Sangkal ibu-ibu Bali mungkin saya ngado potongannya langsing konyol langsung. Patuh cara broiler potongnya. Udah tersinggung nih. Nah, makanjang mokoh pidan nak Bali ada sing mokoh. Yang pidan raga ngubuh kucet cuma tiban konen karuan gede jadi jelas kucet konsentratnya namanya. Kayak yang jelemo mau konsentrat aja nih. Sangkal enggak jadi jelemo gelam gitu. Mok mau kejang do gede-gede ngunyang boreh. Jadi nabi dan. Jadi mau kejang gede godoh hemon mau kejang do. Pasu. Gigi anaknya kerang pidan. Jadi kengken gigi kerang boja mesikat saya. Jadi sud mesikat gigi timpale sikat gitu. Heh. Tapi niki dua nengab jagat maka dia mangkin ngiring mangkin pelapanin titenin kauripan ring agama dua neng agama puniki sering sabone si mewali nak lise mebebaos agama puniki menyangkut kebatinan bukan mau cara medagang ni kebatin man untung liunan ragam agama ni tak untung agama puniki menyangkut kebatinan bukan mau cara medagang ni kebatin man untung liunan ragam agama ini tak untung kebatinan situasi kebatin kejiwaan duane ngide sangyang widi nentan panggih nyen nepung ten widi rikiku tunyan ku ngasawa panggihku betar weh ngeh ku laksanang bacara gitu ku percaya gati ku karena keyakinan kita karena kepercayaan. Maka ketika ri sejeroning raga mangkin magama sing tegep raga ngelah modal kinten kadi mangkin niki sampun bukannya agama membawa penyelesaian masalah agama hadir sebagai masa maju kadi pernikahan ali serwau majujak sangkan ali sering kede yen sing ngai banten kene pelih yen sing ngai belinggih kene pelih. Maka itu kita siap mengubah diri kita disesuaikan dengan perkembangan zaman kadi bos wau nggih ri sejeroning kewentenan ragam agama itu menyangkut situasi kejiwaan telah mangkin sangkal ada lemeliu mun sebuah ngorosong betara nak kewah aja ada lebihan kadar kepercayaannya ada nemo boyo gitu ini kadung demen sekantajan yang mau dikarang asal laman sing ada acara itu sing bemantap mah agama jadi nabi tan pang mangga ada taburah Cerdi dan pasar di Bandung lemah nodalan yang sing misi kerauhan sing bedeman ini betul nih rauh nak lingser sepengerauh nak lingser gitu ya agak sih orang sekerauhan nak lingser ngejar nak lingser dikit anda menikah maka agama itulah cerminan batin ada tiga wilayah batin satu emosi. Sakale sing nyandang di pura ada yak karena emosinya tidak terkendali mensing man mekenah ne mangku mamekan yang sing keto bantane ada mangku mamak iki yang sing kene senyak leneh itu betare nak oke-oke saja kok apa adanya menungso ini berpikir ada apanya gitu ya apa adanya ada apanya ning dan iki
Nggih, canang sebet sari nggih, asebet sari to, mekompes nih akebes. Mubak sing isine sari nyak klene. Nah disinilah emosi bermain. Lamun memesami emosi-emosi bermain, maka ada agama-agama Tios yang memberikan penawaran yang lebih, tapi manusiawi, kasih sayang. Nik-nik sing lah tetuladan, sing lah sifat siku-siku, nyen sane sedang angen apa? Tetuladan. Rata-rata semeton riki antiga manggis ulah, kan di Denpasar semua. Dua kriteria, satu dari pemborong, Liu Denpasar, termasuk Mangkudano. Kedua, tidak melecehkan dagang capcay jak nasi goreng. Jadi nabi dan. Oh, mencoba jaga kali sini sering numpah nasi goreng nyamuk dikit. Yang kedua dagang es. Coba kita ke Asoka, itu dah survei nak riset. Masih mending ketimbang raga mau beli ke nyamuk di daun tukar. Nah, anduk punika mungkin alit-alit ini sami ngerap pengupu jiwa doh. Pada benda ni kemudian hari ada perubahan besar. Riset rampun nuning. Karakter semeton kerangasan keras. Ini kekerasan. Maka ketika kita bicara emosi agama, mau palu turu nyamo di tengah nekelale seng bakat. Tanpa nak hampurayang, jangan napsa nak lisan angon pertiwimu terlalu di bawah ngambil perbandingan. Kadene ngasu mekerah ng balung, tungkolo mekerah ngajak timpal balung ini len ngisidang. Iennya mekerah mulai bang nggak tulian balung, ien mekerah ngadakan bontot. Dijalih nih, aduk punikah ngiring alon-alon dumun, alon-alon bisa, aduk punikah emosi memang penting, kuantan dan sami dasar nih, yang panik sih ubah, ragu kan satria baja hitam berubah, lamun sebuah berat, manutan agama Hindu nih apa, sing alih tenang, ragu kan agama kan tenang nih, tapi tenang. Tenang, metahan raga hidup nih, bukan tenang, tenang. Nah, rikilah emosi harus ditingkatkan ke intelektualitas beragama. Ya raga di emosi cara anak-anak nu, mamekang, doen macare, doen. Mau coba kalau niki mangku kalau melingking, ngoyong di Karangasem bisa terjadi persaingan muput. Nelaisan, neuduan gitu. Memang iya kan dua, yang saya bisa ngeleneng gitu kalau mani. Iya, ketika kita memiliki modal sama pasti dicari kelebihan dan kelemahan lawan. Ragu tetap ngaku lebih, nak lingser mari lebih, karena desa di lebih. Abu Rayang ingin jaguyu dan mau di lebih, pindah ngoyong di Serongel lebih langkung, Serongel kuat, stronger. So, I understand this is stronger. Nangen gogohnyakan iki sing dadi ngajo mang dhewek to nggih. Nah niki sen cara tugu di pempatan, cara tugu tu bedangin. Benah kan bedangin tuh. Ada tugu di pempatan iku. Yang diagat di tengah ki orang raga ada nak ngatur ke manis di keliru ada truk ngatrek puker aku. Makanya mungkin niki sampun pasti akan mencari persaingan tukang Banten, dari tukang Banten lawannya sulinge, sulinge rival nih. Anggota dewan rival. Jadi sing peragat-peragat urusan dunia betare den sing den komplain. Tu rapat itu betare den komplain di ini usaha betare tedon. Hah? Pemedeke nih komplain. Betara akur-akur saja kone upacara nangka nawarso di ini regan tapi suasana ngusabo dang dang se di Karangasem juga paling liu ngusabe ya raselat ngusabe dodol ngusabe gipang ngusabe taluh mekejang ngusabe ngusabe sumbu di Denpasar jarang ngusabe kecuali ngusabe nini sarang ngusabe desa ngusabe nini terkait dengan pertanian ngusabe desa terkait dengan api ide betara rapat besar setiap satu periode nih ke ya akbar betara mausang nih ke. Mungkin setiap tahun kan juga rapat nih ke di kesangannya nih ke. Di Karangasem ini paling liu ngusabe ya raselat ngusabe dodol ngusabe gipang ngusabe taluh mekejang ngusabe sumbu di Denpasar jarang ngusabe kecuali ngusabe nini sarang ngusabe desa
Musabah nini terkait dengan pertanian, musabah desa terkait dengan apa? Ide betara rapat besar setiap satu periode nih ke. Ya akbar betara mausang nih ke. Mungkin setiap tahun kan juga rapat nih ke di kesangannya nih ke. Bering Bali Agung nih ke. Rapat akhir tahunan rat betara. Karena akan tutup buku. Nah untuk nih ke. Mungkin pun api untuk. Ya. Oh ini emosi. Dadi emosi udah yang sing. Kalau emosi ini cerdas. Lamun raga kepura sing ngangon rasa. Bisa tempuk pelingi itu apa batu bertumpuk tuh bakat baktinin. Jadi Nabi Tan. Makanya orang lain enak aja ada betara perlingga di jeruan ada arco apa umat Hindu nyembah patung gitu ya. Dia menganggap semua wujud personifikasi perlinggan itu betara sana merupa manusia itu madan patung yang raga konden. Yang sebuah madan arco perlingga ada proses pasupa. Yang patung amat tuh yang oragonya mah patung yang mau di batu bulan amat sibuk nih tuh kudu mejejer tuh patung itu kan kesila karang tuh singo padu sising lah gaya tuh nyumah patung gimana jumprat jumprit tuh karena disir umat ini nyumah patung ya pak kenapa ngomong gitu itu orang Bali kan banyak sekali itu patung-patungnya di pura oh kalau memang ada bapak pernah ke batu bulan nggak oh ya di situ kan objek wisata ya. Itu patung tuh Bapak lihat pernah orang di sana tuh sibuk nyembah patungnya. Itu patung dijual loh kok kita. Tapi di Bali liu masih ngadep betara di Bali. Di ubung dia anu di mengui di kapal loh kejang ngadep betara. Nyamane bleleng orang. Pak, numas pelingi lanturang jak batarane gitu. Kekeh nyamuk di bawah di tap kapal pak tiang terngadap betara dan tiang beli pelingi lanturan jak batara nih lo yang benar dong bataran bukan betara tak punya beleleng kan benar gati tuh orang SS toke di jor S masih toke akhirnya benar gati tuh kiragen karangasem nak patuh nih kisunah nah. Tapi kan dikit emosi ini penting, tapi emosi yang cerdas, bukan emosi yang alih peleh-peleh timpal, saling kritik. Karena orang Bali pun dikit hancur ke tengah niki, dulu nangin dasar bantang, dulu sadari diri ragu subuh ngajak bedek, sopir bukan orang kita lagi pembantu, bukan orang kita lagi ampuraya. Niki nasir memberikan fenomena sosial, pangragu sadar di agama benya, ampuraya nih, nyamani ragunya di pembantu. Nggak ada yang mau jadi pembantu, rendah itu dianggap. Karena raga kelas, mindset piyai makin kita orang Bali. Cara makin yang semetan dike ngai banten gede-gede, biar mana ada generasi berikut, nyen kelajak ngai. Lima anet lah, pemisi mau kutek, ku dia ngajak menjajahitan. Ini kan banten-banten kuno habis, nih ngayah-ngayah tadi, panjang nama konyok generasi usur tuh. Ini generasi usur. Generasi tua. Makanya mungkin kita harus cerdas apa yang disebut dengan alih generasi. Kita tidak menghapus tapi kita menyesuaikan. Kejang disesuaikan, busung sesuai yang ibung ado. Nggih, yang buah-buahan aman, nggih. Buah-buahan kan luwung nih. Ya. Buah-buahan luwung, yang katur kan betar, yang biu-biuan basing luwung. Disekuati bok tuh. Nah, kemudian dikit emosi ini harus ditingkatkan menjadi sebuah kecerdasan. Nabi Malik ampura yang generasi anak-anak mungkin nanya sama orang tua nipune, Pak, apa ini artinya Pak? Sing tawang, tuh sing tawang. Ya, ini mau boyo berada ini. Maka anak muda lebih nyaman untuk minum minuman keras. Aku cermunyin cengblong ampura nih. Yang tidak setali subuh sekan man meliara ya meli tua yang tidak setali ngebaten konen karuan nepuk betaro jadi Nabi Tan akhirnya agama untuk kepentingan kenikmatan duniawi sing ada urusan betaro di subuh gelam marah ingat ya betaro maka berdi rumah sakit ben mani marah iling ya betaro maka betaro rumah sakit liuman tombokan.
Uli ngawit nih ada nagih kene ini nagih kitur. Yakin witan. Batar rumah sakit liuman tomokan, batar di pekan liuman tomokan. Ka di pura melanting jago pesal-pesal ngitung dupo di pelangkiran ini medagang masih sira dari dagang riki witan. Nih. Kata kayak di pelangkir aja kepesel betarannya kan timo bangkas-bangkas betarannya ngadekang dupo.